partner saya Atika Firi dan rekan saya Ireno untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam berita seputar Holong. Inilah berita selengkapnya. Komunitas Ikatan Keluarga Holong pada Minggu 19 Agustus 2018 akan mengadakan program peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-73, yaitu dengan diisi berbagai macam perlombaan yang akan diikuti dan diisi oleh para pekerja migran Indonesia yang berada di Taiwan. Lomba makan kerupuk, lomba balap karung, dan masih banyak lagi jenis perlombaan yang menarik lainnya. Dia akan mendapatkan gelar juara bertahan selama 3 kali.